Salam hidroponik. Kembali lagi channel saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat rangka hidroponik menggunakan sistem DFT dan apa-apa saja yang dibutuhkan dalam membuat rangka hidroponik datar seperti tampak di belakang saya ini tanpa menggunakan atap. Mari kita simak videonya. Sekarang kita melihat sebuah rangka hidroponik menggunakan sistem datar dan DFT, di mana sistem datar ini sangat memudahkan panen dan juga sinar matahari lebih merata dan tanaman menjadi lebih segar. Di sini terdapat 10 pipa berukuran 3 inci. Sekarang kita menuju ke pusat sumber air nutrisinya. Di sini menggunakan pipa 2 inci untuk sumber nutrisi. Dan masing-masing pipa terdapat 2 selang NFT, di mana 2 selang NFT ini berfungsi untuk mengendalikan suhu nutrisi di dalam pipa 3 inci yang dialiri. Jadi dia hasilnya lebih, udaranya lebih sejuk dan tanaman tidak layu walaupun tanpa atap. Karena memang di lokasi Mamasa ini suhunya dingin, jadi sangat mendukung untuk menanam hidroponik. Nah, di sini ada tanaman kangkung yang baru berumur seminggu kurang lebih, dan ada tanaman bayam dan juga ada tanaman sawi. Ya, sawi. Di sini juga ada selada. Oke. Di sini kita lihat tandon dengan kapasitas air 150 liter kami gunakan. Jadi pusat nutrisi bersumber pada tandon ini. Tandon nutrisi Abemix, nah kita lihat airnya mengalir seperti ini. Jadi larutan nutrisi dicampur dalam sini untuk menghasilkan nutrisi bagi tanaman hidroponik. Selanjutnya air mengalir melalui pipa terus, dan masing-masing masuk di pipa 3 inci dengan 2 selang NFT. Nah, kita lihat masing-masing di dalam pipa ini. Mengapa menggunakan pipa ini? Agar nutrisi dapat terbagi rata di masing-masing pipa. Selanjutnya air akan mengalir terus ke sana melalui pipa 3 inci yang ada 10 buah, dan di sini dia bersatu kembali dengan pipa 1,5 inci. Nah, pipa 1,5 inci dan terus dia bergabung. Nutrisinya terus mengikuti pipa dan akhirnya dia kembali lagi ke tandon nutrisi 150 liter tadi. Tandonnya di sini kurang lebih setengah dari tandon itu ditanam di tanah agar nutrisi yang tertampung dapat lebih dingin dan suhu udara bisa lebih cepat dingin. Nah, kita lihat. Selanjutnya inilah tanaman selada yang kami tanam, sudah bisa panen. Dan ini sawi yang berumur 2 minggu kurang lebih. Nah, di sini kita lihat ada satu selada yang sudah mencapai puncak, airnya sudah, ini sudah berumur tua. Nah, lewat masa panen. Di sini segar-segar tanpa paranet dan tanpa atap. Jadi hujan langsung turun dan cahaya matahari kena langsung. Jadi tanaman lebih padat, lebih segar dan lebih berat. Nah, di sini akarnya. Sekarang kita melihat rangka hidroponik ini menggunakan sistem DFT, di mana sistem DFT ini dapat menghemat listrik, dan bila
listrik mati, tanaman tidak akan mati sebab masih ada genangan air yang terdapat dalam pipa 3 inci tersebut. Tanamannya segar-segar. Sekarang kita masuk di bagian perangkaan hidroponik. Kita lihat sini, kita menggunakan kanal C, ada empat kaki, 2, 3, dan 4, dan juga menggunakan ring. Kurang lebih menggunakan kanal C ada 4 buah dan ring kalau nggak salah ada sekitar 10 lah kurang lebih. Nah, kita lihat dari bawah, tampak dari bawah. Tanaman sangat segar ya guys. Nah, di sini kita lihat, wow, sangat segar tanpa pestisida. Segar-segar. Kalau di sini di Mamasa suhunya berkisaran antara 18 derajat Celcius hingga 27 jika siang. Kalau pagi bahkan bisa mencapai 10 derajat Celcius. Jadi suhunya sangat dingin sekali jika pagi hari. Jadi tanamannya selada lebih segar kelihatan. Dalam rangka hidroponik ini, saya menggunakan pompa dengan 60 watt, lebih hemat listrik. Untuk instalasi listrik, kami menaruhnya di bawah pipa kanal C agar terlindung dari cipratan air dan air hujan. Di sini dia masuk menggunakan kabel dan terus ke atas agar terlindung dari hujan. Nah, selanjutnya kabelnya ini masuk ke dalam rumah. Demikian video kali ini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar video ini dapat bermanfaat bagi pencinta tanaman hidroponik di Indonesia. Bye.